kita melaksanakan operasi Zebra Palawa 2023. Hari ini hari ketiga dan kita secara bertahap melaksanakan operasi melalui cara bertindak dengan persuasif tentunya, dengan preventif. Nah, kita persuasif ini, kita laksanakan preventif ini dengan kita membagikan beberapa perlengkapan yang tentunya mendukung untuk keselamatan daripada masyarakat kita jalan. Di antaranya helm, dan juga kita bagikan ada beberapa sembako kepada masyarakat yang punya, kita menilai masyarakat yang diperlukan masyarakat. Dan juga kita memberikan bunga dan juga ada beberapa coklat ini sebagai bentuk rasa kasih sayang kami dari kepolisian kepada masyarakat, agar masyarakat punya bisa mengikuti, bisa menikmati jalan raya dengan selamat dan tertib tentunya.